gue Rizky, founder dari Fullball. Jadi sebenarnya sejarah permainan ini dimulai dari bulan November tahun lalu ya, ketika saya dan teman-teman pertama kali kita mulai coret-coret tentang gimana kalau misalnya kita mencoba untuk menyatukan berbagai macam olahraga berbasis bola yang menurut kita seru dari semua macam olahraga yang basisnya adalah bola. Oke. Fullball, kenapa fullball? Karena kita menggunakan seluruh dari anggota tubuh kita. Jadi pada November 2022 kita mulai pertama kali membuat peraturan-peraturan sederhananya. Kita membuat equipment sederhananya. Lalu di bulan Desember 2022 itu pertama kalinya kita mencoba untuk bermain dengan teman-teman. Jadi ini adalah olahraga yang kita kembangkan di Indonesia. Semoga harapannya bisa berkembang gak cuma di Indonesia, didukung oleh masyarakat Indonesia, ini bisa berkembang ke negara-negara lainnya. Jadi salah satu yang unik dari fullball adalah kita bisa menggunakan berbagai macam cara kreatif untuk mencetak skor. Poin paling spesial di fullball itu kita sebut dengan nama poinnya adalah fullball score, di mana itu tim mendapatkan 3 poin atau 3 poin ketika mereka berhasil mencetak target, mencetak hit dengan cara ditendang dari luar hand zone. Jadi salah satu yang menyenangkan dari pemain fullball ini adalah berbagai macam cara kreatif untuk mencetak skor, dan kita bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kita walaupun banyak peraturan-peraturan atau restriksi yang harus dipenuhi dalam game fullball ini sendiri. Aku menantang teman-teman yang masih muda untuk mencoba olahraga ini. Mari menjadi atlet fullball. Kita akan mengajak teman-teman untuk mengembangkan, dan kita akan mengajak teman-teman untuk eksibisi fullball di seluruh kota-kota di Indonesia. Aku pribadi rekomendasiin banget buat teman-teman ikutan buat main gamenya, karena kita setiap minggu akan ada latihannya, dan karena ini gamenya seru banget, jadi teman-teman harus coba juga.